Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, setelah saya unboxing kemarin tentang mixer mini ya. Mixer mini asli tipe FX402i. Nah, oke. Pada siang kali ini saya akan tes ya dengan menggunakan musik bagaimana suaranya. Langsung aja seperti di pembukaan tadi, itu adalah hasil dari suara mixer ini ya. Oke, lur, saya jelaskan di sini saya menggunakan Bluetooth. Nah, di sini saya menggunakan Bluetooth. Nah, di situ ada tulisan blue. Nah, berarti itu Bluetooth aktif. Di sini saya menggunakan dua power, yakni power yang ini untuk high-nya. Nah, untuk high-nya ini, dan untuk low-nya saya pakai yang ini, power yang ini ya. Nah, ini enggak kepake, yang pakai satu sama ini. Lalu juga saya menggunakan tune control parametric ya. Saya pakai parametric untuk nambah bass treble middle-nya. Karena kenapa? Di sini kalau kita memakai Bluetooth atau kita line in ke LR, di sini tidak ada untuk pengaturan musiknya. Jadi apa adanya dari HP atau apa adanya dari laptop, yaitu wes gak ono pengaturannya lor. Nah, kalau line innya pakai yang ini, line in 1 2, nah ini baru bisa. Di sini ada pengaturan, di sini ada low, ada high, ada gain, dan juga ada efek. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Bluetooth ya, karena line 1 saya pakai untuk mic, nanti untuk mencoba mic-nya ya. Oke, dulur, kita cek pakai lagu lagi ya. Oke, untuk sebelumnya saya jelaskan kembali untuk Bluetooth-nya ya. Nah, di sini Bluetooth berfungsi. Nah, di sini ada juga tombol-tombolnya. Nah, ini tombol-tombol fungsi dari Bluetooth. Oke. Untuk tombol yang sebelah sini paling ini ya. Nah, ini untuk push dan play. Untuk push dan play ya. Jadi lagu yang kita mainkan bisa langsung kita stop di sini tanpa kita harus memegang HP atau menyentuh HP. Lalu untuk tombol yang di ini nomor 2, ini untuk rev-nya, untuk mengembalikan jika kita menyetel lagu, sudah dapat 2 lagu, kita kepingin ke lagu pertama, kita pakai tombol ini. Lalu tombol nomor 3 ini untuk next.
Jadi untuk next ya, untuk lagu berikutnya. Nah, di sini yang tombol terakhir ini untuk mengaktifkan Bluetooth-nya, on off Bluetooth lah istilahnya. Jadi kalau kita mau mengaktifkan kita pencet, kalau kita mau nonaktifkan kita pencet lagi sekali, maka tulisan blue akan menjadi tulisan on. Nah, oke, langsung aja kita coba dengan musik ya. Oke, kita besarkan di sini master volumenya. Oke, ini saya menggunakan mic eksternal ya, dari perekaman HP saya menggunakan mic eksternal. Jadi hasilnya suara seperti ini. Saya jelaskan kembali, saya untuk high dan mid high ya. Nah, saya menggunakan 12 in kali 2 plus tweeter. Sedangkan yang untuk low-nya saya memakai 15 kali 2 dengan box mini CBS. Ini yang 18 enggak saya pakai ya, saya pakai cuman ini sama ini. Jadi untuk pengaturan musik kita tetap menggunakan parametrik lur di sini, karena kita di sini line innya pakai Bluetooth atau pakai tape, itu kita perlu tambahan parametrik lur. Jadi seperti ini ya, saya besarkan dulu. Nah, ini bassnya saya kurangi lur. Nah, lewat parametrik saya tambah lagi lur. Lalu selain saya kecilkan, selain volume master kita volume Bluetooth bisa di sini. Nah, jadi ini bisa kita besarkan seperti ini, lalu kita kurangi volume lewat sini lur, lewat ini ya, kita kecilkan musik. Nah, seperti ini lur, bisa kita kurangi musiknya seperti ini. Oke, kita coba tombol-tombol di sini. Kita matikan musik lewat sini. Kita pause. Nah, ini pause ya. Jadi kita play lagi, kita pencet sekali lagi untuk play. Nah, lalu untuk kembali ke lagu sebelumnya ya, kita tombol nomor 2. Nah, berubah lor. Nah, oke, kita ganti untuk next ya. Kita coba untuk tombol berikutnya.
Kembali lagi ke yang tadi ya, musiknya. Oke, itu fungsi dari tombol-tombol di sini ya, untuk Bluetooth ya. Sekarang kita coba untuk mic. Saya mic menggunakan line 1. Oke, ini saya menggunakan mic biasa ya, bukan mic untuk shotgun atau apa yang pakai phantom. Jadi di sini juga ada phantom. Nah, jadi saya pakai yang biasa. Hasilnya seperti ini lor ya. Cek cek 1 2 2. Dua dicoba. Oke lor, ini saya menggunakan langsung dari suara mic ini ya. Mic dari mixer ini dengan menggunakan channel 1 ya. Saya menggunakan langsung. Ini cek cek 1 cek cek cek. Cek halo 1 2 2. Nah, jadi saya jelaskan lagi di sini. Ini kita menggunakan channel 1 ya. Jadi untuk menghidupkan efek. Nah, ini kita matikan efeknya lewat efek send. Efek send kita buka seperti ini. Nah, maka dia akan mengeluarkan efek. Nah, kita sesuaikan aja. Ini juga bisa kita atur. Cek 1 1 2 2. Ini untuk delaynya ya, untuk delay. Jadi kita atur delaynya 1 1 2 2. Cek cek cek. Kita sesuaikan dengan repeat trapnya. Jadi seperti ini, jika kita putar ke kanan lagi, cek 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 1 cek 1 2 2 2 2 2. Kita sesuaikan dengan telinga kita enaknya semana. Jadi seperti itu ya, saya kira sudah paham. Oke lor, sekarang kita mixing dengan menggunakan musik lor. Kita buka musiknya. Ini ya, kita buka volume musiknya yang ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk kita berkaraoke sudah bisa seperti ini lor. Sudah kita mixing antara musik dengan mic-nya. Musiknya ini tetap saya menggunakan mic dari mixer ini ya. Saya menggunakan mic dinamik, mic biasa. Ya, oke, kita saya akan kembali menggunakan mic eksternalnya dari HP. Terus sementara mic saya taruh dulu lor. Oke, seperti itu tadi ya. Seperti saya jelaskan. Nah, ini saya memakai mic eksternal HP lagi. Nah, oke. Saya akhiri untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.